Setelah 10 jam hari ini kita dengan 12 kesatria. Sini saat malam ini kita mengundang mereka bertemu dengan 12 tamu istimewa yang mereka tidak duga sebelumnya. Supaya mereka bisa sharing, bertanya kepada 12 guest star kita. Jadi malam ini malam luar biasa bagi para peserta pada hari pertama. 10 jam belajar, dan hari ini kita relax, diskusi dalam satu meja. Kita ada 3 meja, di mana para kesatria itu akan bertemu dengan 12 tamu istimewa. Dan mereka akan bergilir dari meja 1, 2, 3 untuk bertemu dengan guest star tersebut. Yuk kita tunggu apa tanggapan dari mereka. Saya sudah sharing di mungkin di ribuan seminar dan mengorganize sendiri di ratusan seminar, tapi ini adalah seminar yang paling spektakuler, paling heboh, paling gila ya yang pernah saya buat. Cuma 12 orang. Ini merupakan pengalaman yang sangat istimewa dan sangat berharga bagi saya karena di acara ini saya dapat sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Kesannya luar biasa sekali. Ini luar biasa. Ya, luar biasa yang tidak saya temukan di yang lain. Di sini saya tidak hanya sharing tentang bisnis, tentang apa dunia usaha, tentang entrepreneurship, tetapi juga saya sharing tentang kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan sebenarnya, bagaimana menemukan purpose tujuan hidup, bagaimana membuat mimpi kita untuk bisa kita capai. Bagaimana hidup itu harus balance. Alhamdulillah. Unik ya itu, dan memang memorable, bisa diingat juga. Kesan-kesannya sesuai dengan nama perusahaan saya, Sparta Computindo, jadi kayak prajurit nih. Oh, kalau saya sih rasanya seru, nyaman, dan berasa menjadi kesatria. Sahabat-sahabat saya, mereka adalah investor, mereka adalah influencer, mereka adalah motivator, ada coach, ada Arsyad Rashid, kemudian ada Isak Chandra, ada James Gui, ada Nilam Sari, dan ada Ngadiman, ada Chandra Ming, partner saya yang sharing banyak hal. Jadi ini bukan sekedar seminar biasa. Yang berkesan mungkin tempatnya ya, desain tempatnya juga oke. Ya, saya nggak tahu suruh pakai baju kayak gini, terus ini nuansanya gotik-gotik, gelap-gelap. Practitioner maksudnya benar-benar bahwa oh, apa yang diajarin itu ya mungkin yang dia jalankan, beliau jalankan, terus kemudian jangan lupa dari 12 orang ini saya akan berikan lifetime coaching atau lifetime mentoring ya, seumur hidup mereka akan bisa berkonsultasi dengan saya. Jadi luar biasa, saya merasakan menjadi bisnis yang luar biasa besar. Motivasi saya tentu saja, saya ingin mencari ilmu dari orang-orang yang lebih sukses di atas saya. Ini tidak kalah seperti wedding ya, jadi kita pun cukup kaget. Pasti saya juga sarankan ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan kelas seperti ini. Pasti akan merekomendasikan, jangan melihat hanya investasinya aja.
Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.